Jadi motor mah. Ini jalan.
Kita bersyukur kepada Allah Tuhan kami atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang hari ini Allah masih berikan yang mana sampai detik ini Allah masih berikan kekuatan iman, kesehatan dan berbagai nikmat yang lain yang tidak mungkin kita hitung. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur atas semua dan karunia yang memberikan setiap waktu kepada kita. Kemudian kita bersolat kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai tadi dan kalau dan kita manusia mulia yang sudah memberikan mengantarkan hidayah Islam kepada kita. Dan alhamdulillah kita menjadi muslim hari ini. Yang kalau kita lihat Indonesia yang di ujung benua, ternyata hari ini Indonesia menjadi muslim besar di dunia. Mudah-mudahan kita menjadi umat Islam yang senantiasa istiqomah sampai Allah bisa zuh dan bisa kita. Syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para alim ulama, para tokoh agama yang hadir bersama di sini, wabil khusus ulama yang sedang bertugas sebagai umaroh
yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat Bapak Buya Mahyadi Ansarullah. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan umurnya, dan dimudahkan dalam seluruh kegiatan menjalankan amanah. Saya hormati juga Bapak Fadli Amran, Ketua DPW Partai Nasdem, pimpinan PKS, pimpinan PKB, dan seluruh hadirin jamaah sholat tarawih di Masjid Raya Sumatera Barat. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah, pada siang hari ini bisa kembali ke Sumatera Barat dan malam hari ini bisa bersama-sama sujud di Masjid Raya ini. Semoga kesempatan yang insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua. Jadi sekalian, kami datang kembali ke sini berniat memang untuk silaturahmi, menyapa sekaligus menjenguk saudara-saudara kami, saudara kita yang sedang mengalami ujian. Tadi kami sampaikan di sana, bertemu dengan beberapa, saya sampai di Padang Pariaman, menyampaikan kepada mereka simpati dan juga pesan. Insya Allah di balik ujian ini akan dapat hikmah yang besar. Tapi kita ini tahunya hikmah datangnya besok. Tidak ada hikmah yang datangnya kemarin. Datangnya selalu besok. Jadi kita harus sabar melewati ini semua. Dan itu juga yang tadi saya sampaikan kepada saudara kita yang sedang menghadapi ujian. Insya Allah mereka diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang penuh ujian ini. Memang saya dengar curah hujannya luar biasa. Merasakan besar hujannya. Besar. Saya pernah punya pengalaman seperti ini. Jadi saya tanya Pak Gubernur, berapa curah hujan yang terjadi? Beliau tadi menyampaikan 380 mm per hari. Itu melampaui ekstrim. Karena disebut hujan ekstrim itu kalau di atas 150. Nah ini 380, jadi ekstrimnya terlewati. Jakarta pernah mendapatkan seperti itu 4 tahun yang lalu, 2020, tanggal 1 Januari, itu curahnya 377. Jadi yang kemarin terjadi di sini itu lebih banyak lagi. Itu saja rekor tertinggi curah hujan yang pernah terjadi. Pak Gubernur waktu saya datang menengok, nah ini unik di Jakarta. Di Jakarta ini kalau banjir sedikit, gubernurnya diramaikan. Betul tidak? Betul. Betul. Jadi alhamdulillah Bu yang di sisi lebih teduh Bu ya. Hafal banjir masih. Nah, satu ketika saya datang ke tempat yang kebanjiran memeriksa, melihat. Jadi saya bilang, yang sabar ya Pak, yang sabar Bu, insya Allah nanti dapat gantinya yang lebih baik. Dibalas, Pak Gubernur yang sabar ya. Bapak yang harus sabar. Jadi kenapa saya harus sabar? Pak, kalau banjir di sini mah tiap tahun. Tapi kalau dulu-dulu Gubernur gak pernah dicaci. Baru sekarang ini kita banjir, Bapak ini marahin. Jadi malah saya ini berani sehati lagi, Bapak yang sabar ya. Baru kali itu namanya petugas negara dinasihati sabar oleh rakyat yang sedang kena musibah. Itu pengalaman di Danau. Nah, di sini saya menemukan juga tadi pemandangan masyarakat yang tangguh ulet, pegat, tabah. Ciri masyarakat Minang yang saya temukan juga di Jakarta. Tabah, tangguh, ulet, tak mudah menyerah. Insya Allah mereka semua nanti akan segera bangkit dari ujian yang sedang dilewati. Amin. Kemudian saya berniat untuk kesini khusus sesudah tanggal 14 kemarin, karena rakyat Minang menunjukkan sikap untuk berada di dalam arus perubahan bagi Republik ini. Allahu Akbar.
kita semua menyaksikan pemilu kali ini ada banyak tekanan, ada banyak sameran. Betul. Ada guyuran, ada tekanan. Tapi yang menarik di sini, tekanan itu tak membuat bergoyang. Guyuran itu tak membuat bergeser. Ya. Tetap lempeng pada garis perubahan. Insya Allah kita akan hadir dan semua perubahan ini. Dan ini mengingatkan bahwa seperti disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, beliau menghadiri, bahwa di tanah ini, di ranah minang ini, dilahirkan dan ditumbuhkan pribadi-pribadi berintegritas, pribadi-pribadi cerdas yang pada masa awal Republik ini betul-betul menentukan arah. Tadi sudah diceritakan betul bagaimana penyambung nyawa Republik terjadi di tempat ini, dan bagaimana musik di negara masih membuat kita sekarang menyatakan NKRI harga mati. Kalau ada yang menyebut NKRI harga mati, tidak boleh lupa menyebut nama Pak Nasir, karena yang mengembalikan dari Republik Indonesia Serikat kepada NKRI namanya Muhammad Nasir. Dan inilah kontribusi luar biasa. Tapi bukan hanya itu saja. Dari mulai ada Sultan Syahrir, berderet nama-nama yang sampai sekarang saya selalu memiliki rasa kagum. Kebetulan dari kecil saya bacanya biografi. Nah, biografi yang saya suka salah satunya itu biografi Usari. Hanya Usari menguasai bahasa banyak, berkunjung di mana-mana, biografi Hatta. Jadi cerita tentang bukit tinggi Jam Dadang itu menempel sejak kecil. Sampai akhirnya ketika saya kuliah, saya khusus naik bis naik sampai ke bukit tinggi. Dari Jogja. Untuk apa? Untuk lihat Jam Dadang. Saya bayangkan Jogja besar sekali. Sampai ke sana ternyata ya memang besar di foto. Waktu itu belum ada Instagram, belum ada Facebook. Jadi namanya lihat jam itu imajinasi. Ini rupanya Jam Dadang. Dan begitu lihat narai siang, tak aneh dari tempat ini muncul sastrawan-sastrawan yang luar biasa. Keindahan alamnya, suasana masyarakatnya, apalagi pada masa itu barangkali surau masih memainkan peran yang besar untuk berkumpulnya mereka-mereka yang pulang dari rantau berdiskusi dengan masyarakat komunitasnya, surau. Mudah-mudahan surau-surau nanti terus akan menjadi tempat untuk penempaan generasi-generasi baru kita. Itu sebabnya saya selalu merasa setiap kali kembali ke Tanah Minang, kembali ke kampung halaman sendiri. Seperti berada di kampung sendiri. Begitu juga ketika aktif di Jogja, banyak aktivis-aktivis yang berasal dari Minang, mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Minang yang kuliah di Jogja. Jadi di sana namanya Bani Mudo. Bani Mudo ini anak-anak asal dari Tanah Minang yang belajar di Jogja. Semua tokoh-tokohnya aktivis-aktivis. Nah, interaksi bersama inilah silaturahmi ini, persaudaraan ini yang kita jaga bersama ke depan. Dan saya merasa bersyukur, saya ingin sampaikan kesempatan ini, rasa terima kasih atas dukungannya, atas supportnya, atas pilihannya, sehingga masyarakat Minang, bukan hanya yang di Sumatera Barat, tapi di luar sana, berada di dalam barisan perubahan. Allahu Akbar. Dan saya pun sampaikan begitu, ke depan, insya Allah apa yang disampaikan punya tadi, dijabat Allah. Allah kita bisa lakukan perubahan itu lewat jalur pemerintahan. Dan saya tegaskan kepada semua, saya akan terus berada di dalam barisan perubahan ini. Karena izin pernah merasakan bagaimana berjuang bersama dan ternyata yang diperjuangkan melakukan perubahan. Nah, kita ingin yang diperjuangkan kita lempeng sama-sama. Kita berjuang sama-sama
Karena kita menginginkan demokrasi kita menjadi demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan demokrasi yang memperjuangkan kepentingan oligarki. Biaya yang tinggi yang dikeluarkan hanya akan meninggalkan agihan yang harus dikembalikan. Perjuangan yang kita lakukan adalah perjuangan dengan tenaga dari rakyat. Setiap kali saya berjalan dalam kegiatan keliling Indonesia, semua orang datang bukan karena bayaran, datang karena ingin adanya perubahan. Jabat tangan di mana-mana. Saya tadi ceritakan, tahun 2023 adalah tahun seumur hidup saya paling banyak berjabat tangan. Belum pernah saya berjabat tangan sebanyak tahun 2020. Kemana saja, dan setiap jabat tangan itu mengirimkan pesan. Tidak ada jabat tangan basa-basi, hanya sekedar PNK, tidak ada. Semua jabat tangan dengan penuh semangat, jabat tangan yang mengirimkan pesan. Anies, titip perubahan, titip anak-anak kita, titip ada akses kesehatan, titip. Itu yang membuat saya merasakan ada aspirasi luar biasa di seluruh dunia Indonesia. Dan aspirasi itu aspirasi yang murni, bukan bayaran, bukan tekanan. Itulah keinginan yang sesungguhnya. Ini yang harus kita perjuangkan. Ini yang tidak boleh kita lewatkan begitu saja. Dan saya sampai bisa merasakan kalau bersalaman, kira-kira profesinya apa ini salaman ini? Dan kalau datang ke kawasan pesisir, akan ketemu begitu salaman, ini adalah nelayan, ini petani, perasa. Dan mereka sampaikan keinginan-keinginan yang sederhana tapi mendasar. Apa itu? Keinginan supaya tolong yang kecil dibesarkan. Karena itu prinsipnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kadang-kadang kita maunya melihat pemerintah itu membesarkan yang besar, yang kecil tidak tambah besar. Dan kalau kita bicara membesarkan yang kecil, saudara kita yang merantau dari sini banyak yang bidang usahanya ukurannya kecil, inginnya menjadi besar. Kalau pemerintah tidak memberikan keberpihakan akan mereka, itulah sebabnya perjuangannya harus kita teruskan. Semoga masyarakat di Sumatera Barat ini akan terus menjadi bagian dari gerakan perubahan. Siap ya, teman-teman. Siap. Siap. Kita jalan bersama. Karena itu saya khusus niatkan di sini untuk menyampaikan kepada semua, terima kasih atas kepercayaannya. Dan saya insya Allah akan jaga kepercayaan itu untuk terus mendorong gerakan perubahan berikutnya. Saya berharap yang di sini pun kita jaga sama-sama. Dan ke depan kita pantau hasil akhir nanti. Kita tahu bahwa proses kemarin masih banyak sekali kekurangan, banyak sekali penyimpangan. Haruskah kekurangan dan penyimpangan itu dibiarkan? Tidak. Haruskah dilewatkan? Tidak. Harus dikoreksi. Tidak boleh. Karena itulah kita nanti tunggu hasilnya, dari sana kita tentukan langkah ke depan. Tapi yang pasti kita tidak akan membiarkan adanya penyimpangan-penyimpangan melenggang tak ditantang. Penyimpangan harus dikoreksi, penyimpangan harus diperbaiki, supaya juga tidak berulang di tahun-tahun yang akan datang. Supaya juga ini bukan menyesalak malin, ini soal masa depan, jangan sampai ini berulang. Dan khusus saya menyaksikan di belakang begitu banyak gundukan doang hadir di sini. Terima kasih banyak ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir. Insya Allah apa yang dididikkan oleh gundukan doang di ranah Minang ini, pribadi-pribadi berintegritas, generasi-generasi baru berjuang akan terus bermunculan dari tanah ini. Dan insya Allah ke depan ikatan kebersamaan kita makin erat, makin kuat, saling mendoakan. Semoga bukan saja perjuangan kita yang dimudahkan, tapi insya Allah Indonesia yang adil makmur benar-benar bisa tercapai. Amin.
Indonesia yang membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar bisa tercapai. Yang menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat benar-benar bisa tercapai. Dan kalau itu terjadi, maka insya Allah kita menjadi negeri yang jauh lebih baik. Sekaligus kita mengkoreksi salah satu masalah terbesar di negeri ini sekarang adalah kembalinya nepotisme. Siapa jadi apa tergantung bapaknya siapa atau pamannya siapa atau ponakan siapa atau ini harus dikembalikan. Promosi bukan karena koneksi, tapi promosi karena prestasi. Ingat-ingat, promosi bukan karena koneksi, promosi karena prestasi. Kalau di pemerintahan orang dipromosikan karena koneksi, maka habislah orang-orang yang tidak punya orang dalam. Lebih hormat. Betul. Di kepolisian, di TNI, di ASN, di perusahaan swasta, harus dikembalikan. Prestasilah yang menentukan promosi, bukan koneksi. Dan itu untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan negeri ini. Bayangkan, anggaran begitu besar dititipkan kepada pengelola yang tidak memiliki prestasi tapi punyanya koneksi. Berbahaya tidak? Berbahaya. Jadi mengembalikan, ini penting. Bahasa resminya namanya meritokrasi. Itu bahasa kerennya. Tapi intinya adalah yang berprestasi dapat promosi. Bila itu dikerjakan, negeri ini akan jauh lebih baik. Dan itu yang dulu dicontohkan oleh para pendiri republik ini. Mereka tidak pernah mendorong anaknya, tidak pernah mendorong keponakannya. Mereka mendorong orang-orang berprestasi yang ada di sekitarnya. Betul ya? Betul. Jangan sampai ini dirusak. Sistem yang sudah ditata dulu dengan baik, ini bagian dari perubahan. Insya Allah kita bisa laksanakan perubahan. Insya Allah kita bisa kerjakan. Dan insya Allah akan berdampak kepada kita semua. Izinkan saya mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang telah memberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi pada Pak Mir Masjid, Masjid Raya Sumatera Barat. Alhamdulillah selamat kami bisa akhirnya bersilaturahmi kembali. Insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan dijalankan. Insya Allah ini perjumpaan bukan perjumpaan penutupan. Di perjumpaan babak baru berjuang dari rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cepetan dulu, capek capek. Awas kaki, 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 awas kaki. Sebelah kiri. Kakinya sebelah kiri, sebelah kiri. Kondisi kaki sebelah kiri. Agak mundur kakinya. Pak Anies sebelah kiri. Jadi keluarin di atas. Awas kaki, awas kaki. Tagiliang bro, tagiliang. Dah, dah keluar BPJS kau doh. Dah keluar BPJS kau doh. Kaki tagiliang dah keluar BPJS doh. Awas kaki, kaki, awas dompet. Awas kaki, kaki, awas kaki. Awas, kamu dari tadi udah saya bilang. Jangan lawan jalan pas pampres. Salah lo. Yuk yang udah geser ya. Yang sudah geser duduk. Mbak foto, Mbak. Mbak. Mbak foto, Mbak. Mbak foto, Mbak. Pesawatnya nanti jatuh tuh di belakang. Aman kan? Jaga kesehatan Pak Presiden. Selamat
kameranya sudah tembak. Awas kaki. BPJS gak bisa dicairkan. Awas kaki. Kena injak kok BPJS. BPJS gak bisa cair kok. Awas kaki. Tadi dia meko nak cair BPJS doh. Awas kaki. Awas kaki. Awas kaki. Awas kaki. Kaki. Awas kaki. Pak, salam perubahan, Pak. Jadi presiden, Pak. Dorong-dorong sih orang. Lah. Habis. Kotel-kotel. Pangeran. Nggak grand jury ya?